Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya dalam channel Tipoli. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik, bukan? Oke, teman-teman, saat ini saya sedang mengajak kalian untuk membuat salah satu masakan idola saya, yaitu tumis kangkung yang sangat spesial. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan videonya, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe ya videonya. Oke, teman-teman, saat ini kita mau lihat bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Pertama-tama, kita membutuhkan kangkung yang masih segar. Jadi, teman-teman, ini adalah kangkung yang masih segar. Lalu, kita membutuhkan bawang merah yang kita sudah iris. Kita membutuhkan bawang putih juga yang sudah kita iris. Kita membutuhkan daging sapi segar yang sudah kita cincang. Kita membutuhkan cabai secukupnya, kita membutuhkan garam, dan kita membutuhkan gula pasir. Oke teman-teman, bagaimana kalian sudah siap untuk melihat bagaimana cara pembuatannya? Ayo kita lihat bersama-sama. Pertama-tama kita mengambil kangkung, kita membersihkannya dan kita memotong-motongnya seperti ini. Saya sudah memotong semuanya dan sekarang kita siap untuk mencuci bersih. Dan kita akan siap untuk memasaknya setelah kita mencuci. Teman-teman, kita bisa memanaskan minyaknya dan kita dapat mulai menggoreng bawang. Ini terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita menggorengnya sampai keluar aroma yang luar biasa dari bawang ini teman-teman. Kita biarkan sampai bawangnya ini berwarna kuning keemasan. Lalu kalau sudah seperti ini teman-teman, kita menggoreng dagingnya. Daging dahulu. Lalu dagingnya sudah berubah warnanya. Dan kita siap-siap untuk memasukkan kangkungnya teman-teman. Tentunya kita akan balik-balik sampai benar-benar layu ya. Kangkung ini sudah layu, kita tunggu sampai dia matang benar ya teman-teman. Teman-teman, kita boleh menutupnya juga ya. Dan kalau sudah seperti ini, kita bisa memasukkan cabenya ya teman-teman. Lalu garam dan gulanya.
Teman-teman, kampungnya sudah benar-benar layu dan kita sudah siap untuk menempatnya, teman-teman. Ya, teman-teman, bagaimana teman-teman? Ini adalah hasil dari tumisan kangkung yang kita sudah buat tadi, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit apa kandungan gizi yang ada di dalam tanaman kangkung. Pertama-tama kita mengenal kangkung. Kangkung ini termasuk di dalam tanaman sayur ya teman-teman, dan dia berasal dari Asia dan Afrika. Dan kangkung ini dia berasal dari anggota famili Convolvulaceae. Nama ilmiah dari kangkung adalah Ipomoea reptans. Kangkung ini teman-teman, dia mengandung energi juga di dalamnya teman-teman. Dan dalam setiap 100 gram kangkung, dia mengandung sampai 29 kalori teman-teman. Kangkung juga mengandung protein teman-teman. Setiap 100 gram kangkung itu mengandung 3 gram protein. Dan kangkung juga mengandung lemak teman-teman. Setiap 100 gram kangkung mengandung 0,3 gram lemak ya. Lalu kangkung juga mengandung karbohidrat, di mana setiap 100 gram kangkung terdapat 5,4 gram karbohidrat. Dan kangkung juga mengandung vitamin, yaitu ada vitamin A-nya itu 6300 IU. Lalu kangkung juga mengandung vitamin B3, vitamin B1, vitamin B2, dan juga mengandung vitamin C. Teman-teman, kangkung juga mengandung mineral-mineral, yaitu ada kalsium, ada fosfor, dan juga ada zat besinya.